Oke guys, ternyata kita bisa main Flappy Bird di sini ya guys. Kita coba guys, tap tap ya guys. Wow, ternyata kita bisa main Flappy Bird. Ah, malah mati guys. Oke guys, jadi guys di video kali ini guys, gua mempunyai sebuah website yang bagus banget guys. Kalian pasti udah tahu guys, ini namanya adalah Emu OS guys. Jadi guys, kita bisa memakai sebuah OS guys. Kalian buka dulu websitenya guys di emupedia.net. Gua sertakan linknya di bawah guys, di deskripsi video ini, kalian cek aja guys. Nah guys, di sini guys kita bisa memakai Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ataupun Microsoft Windows Me guys. Nah, kita mau pilih guys. Kita coba di Microsoft Windows 95 guys. Nah, oke guys. Jadi ini seperti kita mempunyai OS namun di browser guys. Ini OS versi lama guys. Nah, kita lihat guys apa aja isinya di dalamnya guys di Microsoft Windows 95 ini guys. Nah, kalian bisa lihat guys di sini banyak banget aplikasi, game yang bisa kalian pakai di OS ini guys. Nah, di sini guys kalian bisa lihat tampilannya udah keload ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat banyak banget ada aplikasi, ada Discord, ada apa lagi guys ini guys, Microsoft Solteri guys. Ini notepadnya kita close aja dulu guys. Oke, ada pesan di sini guys, kita close aja guys. Untuk pesannya ini kita close. Nah guys, banyak banget guys ternyata di sini guys. Ada game-game yang bisa kalian mainkan mulai dari Flappy Bird, dari Worms, apalagi Minecraft pun juga ada guys, Winamp dan banyak lagi di sini guys, aplikasi-aplikasi jadul ya guys. Nah, gua ingatnya itu coba kita buka Discord. Kalau Discord ini kita klik dua kali guys. Oke guys, langsung bisa kebuka Discordnya guys. Kita bisa login ternyata di sini guys, di Discord ini guys. Oke, mantap juga guys. Dan di sini kita bakal coba game guys. Kita bakal coba game apa misalkan guys? Minecraft single player ternyata bisa kita mainkan ya guys. Oh, ternyata bisa guys Minecraft single player guys di sini guys, namun dalam versi webnya ya guys. Ini seperti OS biasa guys. Oh, dan ternyata bisa guys. Nah, namun ini versi yang agak burik. Emang burik sih guys. Namun guys, di sini nggak terlalu full ya guys, masih versi lama guys untuk Minecraftnya guys. Ini kalau nggak salah Minecraft versi berapa ya guys? Oke guys, kita close aja guys. Kita di sini close. Oke, close aja. Kemudian kalian klik start di sini guys. Ada di sini guys program, dokumen, setting. Ada settingnya juga guys. Di sini programnya juga ada guys. Namun nggak mau kepencet ya guys. Oh, bisa shutdown juga guys. Nah guys, di sini guys kalau kalian gabut guys, buka aja website ini guys. Karena banyak banget game-game klasik ya guys yang bisa kalian mainkan seperti Flappy Bird di sini guys. Kita bakal main Flappy Bird guys. Oh, ternyata bisa guys. Kita start guys. Oke, kita pakai apa ini guys? Tab-nya guys. Oh, ternyata pakai mouse aja guys. Oke. 1 2. Oke, oke guys. Kita main bentar ya guys. Oh, ternyata susah banget ya guys main Flappy Bird ya guys. Dan game yang bagus juga di sini ada seperti Worm di sini guys. Ini keren sih guys kalau Worm ini guys. Kita pilih apa ya guys? Noob tutorial apa local to player guys? Oke, kita tunggu aja dulu guys. Kita noob tutorial aja deh guys. Let's play. Oke, dan kita bisa menggerakkan pakai WASD ya guys. Lompat pun bisa kita di sini. Oh, tutorialnya black flip press backspace guys. Oke. Backspace, oke, kita backspace bisa salto kita guys. Nah, seperti itu guys. Keren banget sih guys. Kita mau nge-kill guys. Susah banget sih guys mainnya guys. Oke, kalian coba aja guys. Kita mau review bentar aja guys biar videonya nggak lama guys. Ini apalagi guys, banyak banget sih guys di sini guys. Pong ada, Pac-Man juga ada, game-game jadul seperti Pac-Man ini guys, keren guys. Oke guys, jadi ini lagi loading ya kayaknya ya. Oh, udah mulai guys. Kita bisa pencet WASD guys. Oke, oke, oke. Oh, ternyata arrow guys, bukan WASD guys. Kita mainnya pakai arrow di keyboard kita ya guys. Oke, kita arahkan arrow-nya guys. Waduh guys. Kita bisa makan guys, 400 guys. Makan hantunya guys. Seru banget sih guys aplikasi ini guys. Nah, apalagi guys, banyak banget guys. Kalau kalian yang Windows lama guys, kalian pasti tahu guys game-game ini guys. Sini juga ada game apalagi guys, Hexen, Quick 1, Quick 3, ada Winamp-nya juga guys. Kalian bisa putar lagu juga di sini guys. Wow, keren banget sih di sini guys. Wow.
Nah guys, jadi itu dia guys, sedikit review ya guys, untuk aplikasi emupedia.net ini. Jadi kalau kalian lagi gabut guys di kantor, di sekolah, dan kalian itu takut guys membuka aplikasi game guys, karena nanti untuk keluar gamenya itu susah banget guys. Kadang kita harus pencet quit dulu baru gamenya bisa keluar seperti itu guys. Nah, dengan website ini guys, kalian bisa menghabiskan waktu kegabutan kalian guys, sebentar-sebentar aja kalian pakai main game-game klasik yang ringan-ringan di website ini guys, di emupedia.net ini, dan kalian pasti nggak bakal bosen nantinya guys. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan guys. Jadi emupedia.net ini keren banget untuk websitenya. Kita mempunyai OS jadul dan berisi game-game klasik yang bisa kita mainkan sejenak guys, karena di sini itu bersifat portable dan gampang untuk kita akses tanpa install apapun guys. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini menghibur ya guys, dan menambah wawasan kalian tentang adanya OS di browser loh guys. Keren sih guys. Nah, jadi itu dia guys yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue, karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys. Oke guys, thank you for watching, and see you in next video guys. Bye.